Hi guys, welcome to my YouTube channel. Let's check it out. Hi guys, selamat datang ke YouTube channel saya. Okay, untuk video yang kali ini, ianya sambungan daripada video yang kita pergi ke Gunung Jerai tu. Selepas pada turun Gunung Jerai tu, anak request untuk makan KFC. Jadi saya bawa mereka pergi makan KFC. Dalam masa yang sama saya review menu KFC yang terbaru. Jom kita tengok apa review saya tentang menu baru KFC ni, Zinger Chop ni. Okay, selamat menonton. Okay guys, nak request nak makan KFC pula. Bang, kita bawa mereka makan kat KFC. KFC Aman Jaya. Okay. Okay guys, hari ni kita nak review menu baru KFC. Zinger Chop. Dia main dengan set chicken zinger 2 ketul, set nasi ataupun rice. Jadi untuk ni saya ambil nasi tu dan dua apa lada itu, apa mai sos chicken chop dia. Anak-anak makan ayam 2 ketul dan cheesy wedges. Okay, kita nak makan dulu. Nanti saya komen apa rasa dia. Okay guys, ni kuah dia. Dia bagi 2 bekas. So kita try dulu rasa. Kuahnya biasa ya. Dan ayam dia tu macam dengan Zinger Burger saja. Sebab dia panggil Zinger Chop. Ayam. Nasi dia. Okey. Harga dia untuk 2 ketul ni dan nasi dengan ayam mango RM16. 18 sen. Okay, jom saya nak makan dulu. Okay, untuk review untuk kamera benar KFC Zinger Chop tadi, kalau daripada 5 bintang saya boleh bagi dalam 2 bintang je lah, sebab rasa dia biasa saja. Nak kata ada special apa pun tak ada special sangat pun, cuma dia isi ayam tu macam Zinger Burger, and then apa dia punya kuah tu macam dengan black pepper biasa.
Itu je lah. Dengan set tu dengan harga RM16.03, bukan RM16.08. So bagi saya, ini pendapat saya lah. Kalau pendapat orang lain tak tahu nak kata lah, tapi bagi saya biasa-biasa aja. Dengan harga tu agak tidak berbaloi sikit lah. So apa-apa pun sekarang dah sudah makan lah. Perut pun dah kenyang, anak-anak pun dah kenyang lah. So kita nak balik ke Alostar. Okay, kalau ada apa-apa nanti saya akan sambung. Kalau tak ada apa-apa, sampai sini saja video saya. Okay, Assalamualaikum.